Hai guys, assalamualaikum, selamat petang dan selamat sore. Apa kabar semuanya? Harap-harap semuanya baik-baik semuanya. Saya tadi di waktu saya kerja ada seseorang telepon dan orang itu bertanya masalah mesin. Oke, mesinnya itu mesin perahu, mereknya apa, jenisnya apa, berapa besar, kan? Berapa kuda atau berapa TK? Ini belum tahu. Oke. Kalau dibikin-bikin masalah mesin, dulu masa saya kerja adalah sedikit-sedikit pengalaman tentang mesin perahu, kan? Boleh dikatakan mesin speedboat. Kalau di sini tuh mesin boat atau engine boat. Oke guys, kita sekarang menuju tempat yang udah dikasih tahu tentang masalah engine mesin tempel ya. Oke, karena perjalanannya agak jauh, kita singkat-singkat aja ya. Seminggu ini enggak ada orang datang sama sekali. No. Oh. Kalau dia masih sibuk, aku rasa. Ini totalnya semua ada berapa mesin nih, Pak nih? Di sini ada 3. 3. Oh, ini besar. Ini kalau enggak salah ini mesin Yamaha 60 PK, 60 atau 75 80. Hampir-hampir sama lah itu. Allah. Ini. Oh, ini berantakan semua lah. Ini dia punya. Oh, kipasnya masih bagus ini. Masih bagus ini. Ini slipnya nih. Ini enggak lurus ini. Ini jadi kalau dia hidup, ini kan masuk air sini. Airnya akan masuk. Ini, oh ini flywheel ini. Ini punya bukan Yamaha 30 ini. Ini punya 60. Saya kenal. Ah ini. Wah, oh, ini lagi. Ini crankshaft. Ah ini Yamaha 60. 6075. Katanya yang lain-lain masih ada lagi ya, Pak ya? Masih ada dekat belakang. Oh, dekat belakang. Oh, ya nanti apa nanti saya lihatlah nanti. Saya cek dulu barang-barang di sini apa yang kurang. Pas yang besar. Besar sekali ini. Ini 1 2 3 4 5. Ini Yamaha 60 tuh. 60 PK. Oh, ini Yamaha model lama ini. Ini tahun 80-an lebih nih. Ini mesinnya sangat kuat ini. Ini mesinnya sangat kuat, tapi kalau cari underdrill sekarang agak sudah sedikit nih. Ini sangat kuat, tenaganya luar biasa ini. Dibandingkan yang baru-baru yang dengan yang Yamaha Enduro, ah ini lagi kuat. Kuat yang lama. Lagi kuat yang lama. Tapi macam piston apa semua itu sama. Cuma lain ini jenis kotak nih. Jenis kotak. Ada lagi guys yang macam gini, guys. Astagfirullahalazim. Ini model apa? Itu model lama sekali lu udah tenggelam. Oh, ini udah tenggelam. Lihat guys, ini masih cantik. Ini sap pendek. Kalau sap panjang, ini ada dua ini. Ini sap pendek. Kalau saya mau lihat yang mesinnya yang lain, boleh? Boleh ya? Boleh. Kalau salah aku pun jaga aja, aku tak tahu. Oh, bapak memang sini cuma jaga? Jaga aja. Oh, ini bos punya apa? Iyalah, bos. Oh, bos punya. Bos. Oh, waduh. Bos kongsi sama kawan dia. Oh. Aduh, minta maaf lah Pak, jadi berantakan kayak tak gini. Tak apa.